Api membakar lahan perkebunan Gunung Terong di wilayah Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat 13 Oktober 2023. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Kalibaru itu Yaman Adinata saat ditemui jurnalis Banyuwangi Hits di kantornya. Itu Yaman mengatakan, api menyambar sekitar 300 meter persegi lahan di perkebunan Gunung Terong. Kemudian, api dipadamkan menggunakan semprotan yang berisi air di titik yang rawan terbakar, salah satunya kayu kering. Meski sempat terkendala sulitnya akses menuju lokasi dan jauhnya sumber air, akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.02 WIB. Tim Liputan, Banyuwangi Hits, melaporkan.